Nyona Hal berbicara yang jek kebala, yaitu orang yang awam yang hana mampu gejak koreksi ya pertanyakan tentang sifat-sifat Allah. Ya dalami. Padahal di luar kemampuan nyan bahaya. Kiban si yang betul yang kita buat ini oke. Kiban si yang betul ji. Wa an kalamihi dan daripada kalamnya Allah. Wa anil huruf dan daripada huruf. Tentang kalam Allah, tentang huruf-huruf. Kalam Allah berhuruf. Ngeyak kritik. Ya semiki, padahal di luar kemampu, nyan kadang-kadang berakibat hanaget. Ujung-ujung kan mutamah yakin, mutamah ragu, kacau geroh terinan. Wa annaha qadimah, dan basungguhnya sifat Allah itu kadim, au muhaddasah atau hadis. Wa min haqqihim al istighalu bil amal bima fil Quran, dan daripada hak mereka itu orang awam itu menyibukkan diri dengan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang hak orang awam, orang umum yo, yang hana ahli dalam ilmu, beramal pu yang geyu aju beta. Pu yang pegahlah agama ta beramalnya naju. Bek dayak tu miki karena katanya hana mampu tu mi. Makin dah tu miki, makin cek tu makin wewe. Susah geroh tina. Iki bahile yang betul. Jadi dia bek ta dalami. Na urung medawa bahas tentang khilafiyah ilmu yang baik tak tambang tanya kenal mumang tu. Mumang tu betul dah lihat betul ya. Purnya betul, purnya betul, terdahul-dahul tergerak tu. Maka tanya kibat tak beramal jumpa yang kata depa. Jangan yang lain masalah sulit-sulitnya ke urusan kita, ke urusan kita. Jadi baik ya bahas-bahas yang di luar kemampuan dayo. Dayo kadar ro teman-teman. Baik tak pecarang-carang ro tu bayang hanam bom. Mutu'ah carang. Padahal dah deput dah. Illa anna dhalika saqilun anin nufus. Kecuali basungguh demikian, baik berbimbang dengan khilafiyah atau yang sulit-sulit, tapi sibuk roh dengan kesalehan, dengan beramal, nyan berat bajua. Lebih mangat tak mendawa-dawa dengan tak meratib roh tu. Dawa kena, dawa gede ya. Dah lah yang betul. Gaya rum dawa si, pu betul rum sembayang kuno, sembayang nak kuno, tuhan nak kuno, dawa mendalok mendua kita rum sembayang. Tapi yang bak mendawa lepas cuma ke, tetap periksa yang pegah nak kuno, pihak nak rum sembayang, yang pegah nak pihak nak rum sembayang. Yang salah orang nak rum sembayang. Ribuk mendawa nak perlu. Berat bak jiwa untuk beramal dan menghindari dawa dah. Wal fudul khafifun alal qalbi, dan yang fudul yang tidak perlu itu ringan di atas hati. Tanya yang paling galak tak bubuk ti buat yang hana manfaat. Tak pegah haba yang hana manfaat lebih menarik daripada yang bermanfaat. Poh cakra curhat ketimbangan berzikir
Le habis gede. Ya kan? Ya benar? Tidak cok dah berzikir kira. Lu memang baat. Tapi haik. Ya. Cibu lagi jemut tepuh cakranyan menan jemut dan meratip. Tangka jamun ke kurang mengatik. Ya. Ya kan? Jadi kan galak. Apa kan? Apa dia? Bahannya bahan je. Ya. Pu yang lemah dah bahan. Pakan atrai yang ada manfaatnya dia ada makan cocok dengan selera tu nanti cocok juga dia ha. Dengan tak baca ilmu galak tak baca yang ada faedah menanti tak dengar galak tak dengar yang ada faedah si mana nak jual kai tu ya kan. Kau main agama yo, gupurno tanya obek gaduh tak bawah. Wal ami yafrahu bil khawdi fil ilmi. Ya. Dan orang awam senang ia dengan memasuki, mendalami dalam ilmu. Ini syaitan yukhailu ilaihi annaka minal ulama. Karena syaitan membayangkan kepadanya bahasuku kamu daripada ulama. Wa ahlul fadli, wa ahlil fadli dan ahli kelebihan. Wa la yazalu yuhabibu ilaihi. Dan senantiasa menyintai ia syaitan kepada yang. Orang yang hana ilmi, galak rit bahah-bahah ilmi. Malah orang yang terbatas ilmi, kadang-kadang merasa rogu orang ahli ilmi. Na ilmu BO tentang merasa roh kamalib. Pulau na urung cum jarot. Ya kan? Ya. Gue pikir kabit bit ya. Nyan urung cum jarot hana geturi urung. Urung gede cum ya dari turi rau ketiga nya. Ya kan? Hai urung cum jarot ke mambang banggali roh cum. Hai una curupan banggali. Hai tinggal masa jemaah yang pertih. Seperti mi yang mana tiap buruk pula kita cerita. Lalu tak buruk cerita. Minit adana yang mana cik ti dia. Ya kan? Dia kata hijau birung pula kita nak banggali yang memang tu seorang. Cik curuban. Itu kau pucuk. Duduk kat banggali. Ya, dari depur ni ya kan? Kenapa kau buruk pula kita ni macam mana? Menanti orang yang nak ilmu ni. Ingin tampil seakan-akan alim. Nanti galak ai una. Ha, malah ti kadang-kadang ti gedupuro kah nak gedupu tapi tetap tampil na ile. Na ile me. Ha, gebut hana sapu hana besuk rida ai. Ha, mesti oh ya ahli ile. Ha, bayu baca doa payah cok rida-rida peduh yo. Bukan ada. Ya. Tapi tetap galak di penampilan. Yang memang diiu oleh syaitan. Ya. Malah orang-orang yang terbatas ilmu merasa diri punya ilmu. Bayangkan roh ke ahli ilmu yang kamu fum ke cara. Tinggal bahas tu. Padahal hanam fum habis sisat. Roh sisat, gop-gop sisat. Ha. Dai bergalak oleh syaitan kena. Hatta takallama fil ilmi bima huwa kufrun. Sehingga berbicara ia tentang ilmu dengan sesuatu yang membuat jadi kafir. Bak bercarang-carang roh bahas tentang pengetahuan ka terjebak di dalam tubik dari iman murtad. Bahas ilmu. Kusapa urang bahas ilmu yang hanalah. Hana layak. Nyola kejadian orang. Dipaksakan orang membahas pengetahuan yang hana kemampuan. Dalami. Ada yang hak jika bahas oleh orang yang ahli ilmu. Ya bahas lagi. Nyan perteh lagi orang yang cara hak jika. Ombaknya melangu oleh orang yang ahli melangu. Geyak melangu oleh orang yang hana mampu melangu. Lah. Menanti dalam ilmu.
itayong lagi kadaro jo lail me lagi habaurun tuha jo ja abalaku tubo pajo balaku atra ya pinggang balaku ja ya menang kan adi again aro penampilan hat dari buta ahlo lali lemem tu menang again aro ya jo menang baik dapat sahabat haro tu. Gimana? Ai pun haraya menyuruh salah-salah bata bahar ke kafe. Tak e kau rumu dawa. Nya Allah Taala puya dia langit puyu puya kata tak mung tanyo dawa kena. Enggak menyuruh tak betul-betul ya tak yang salah. Kaje kafe. Udung putupat pitan nyo bahaya kita nyo be ba YouTube menyohana gure. Tadi ngoh jutan taturi teh tihat teh hana kata di ngoh jum mendum asai baca ayat betul jum mendum nyai pegah nabi pegah padahal taji pegah lain yang maksud dari yang pegah nabi yang kehino yang pegah malah syaikhala pas syaitanu syaikho urung yang hana gure yang membimbing maka syaitan je kego igiring le syaitan neo. Maka harus nak gure. Benar tetap dah gure. Oh tadi nge jiwa medianya. Tetapi harus sesuai dengan arahan gu. Gure nyohan jiwa nyohan jiwa. Ini nung puna tak pak. Pulam nyolewek nyoh bahaya. Hai pegah habai nak. Bukan pun dah kata wajib tak mengenal. Urung pungok pijit. Cuma ya, Pak Datuk dia pun Datuk Ri tahu dengannya. Maka dalam tanya Ahlu Sunnah wal Jamaah kepegat silsilah gure. Berjelah gure yang yang empat gure bumi sambung truk kedih barasulung jelah silsilah di. Jadi roh gemetutu sesuatu yang dia ke kafe wahwa la yadri padahal dia tidak mengerti tidak tahu hana tadu pua kaje ke kafe gara-gara tak bahas tentang ketauhid tauhidan kaya bahai tauhid di dia hana pua gede haji yang tuh meratib ka marifah nyo marifah haji bumang mentang ha kena lebut itu biat dari Islam tanpa merah tanpa merasa. Wa kullu kabiratin yartakabu yartakibuhal ami fahya aslamu lahu min ayyatakallama fil ilmi la siyaman fima yata'allaqu billahi wa sifatih. Dan setiap dosa besar yang dilakukan akannya oleh orang awam maka dianya lebih selamat baginya daripada bahwa berbicara tentang ilmu lebih-lebih pada barang-barang yang berkaitan dengan Allah dan sifatnya Allah. Nah. Ya bahas tentang hal-hal yang sulit tentang ketauhidan dan tentang sifat-sifat Allah manteng lebih berbahaya ketimbang gepubut dosa-dosa besar. Nah, berat bahaya. Oh, gepubut dosa raya memang bahaya. Tapi lebih bahaya gaya bahai tentang ilmu. Ilmu Allah maksudnya. Apalagi yang menyangkut dengan tauhid. Juga kafe hana terata salah akidah. Ha, juga su'ul khatimah gara-gara salah akidah. Maka baik apa carang-carang rawa kena. Ha, pulau na urang hina kage mendawa. Nyen tatuk gede, tajak me gede bak gure ju manteng tala ke apa tu. Putunyo baik mumang di rawa dina. Pulau urangnyo na aliran sesat na macam-macam. Nyen mandum dengo. Roh tayak dengo atanya tayak bahas. Apa apabila tanya hana hana layak untuk tayak bahasa tanya nyanti saat ini nanti.
Si kudung-kudung gada himan tu syak tu. Nyoknya betul itu le. Maka bayang kerja le urung-urungnya kadang-kadang urung Islam. Juga aliran ateis, aliran urung nama Tuhan. Yang gara-gara ya dalami ilmu tapi hansip ilmu agama. Agak urung hana tu oh melangu, ya melangu nyalah. Jadi jo harus sesuai dengan ukuran kemampuan. Munyo anak miat nyen bek tabi lincah ke ji. Namanya abalai he tak sulung lincah ke urang. Ha. Mu ke eng mecun hanje ji. Permakanan payah perlu miat. Hanje paksa harus sesuai. Wa inna ma sya'nul awam al istighalu bil ibadat az zahirah wal imanu bima warada bihil quran wa taslim lima jaa bihir rusul alaihi salam min ghairi bahsin. Dah nyatanya sya'an orang awam itu berbimbangan ibadat dan beriman dengan apa yang datang dengannya oleh Al-Quran dan taslim menerima dengan apa yang datangi dengannya oleh Rasul daripada tanpa bahas dan soal mereka itu daripada selain barang yang berkaitan dengan ibadah itu buruk adab daripada mereka itu. Yastahiquna bihil maqta minallahi azza wa jalla, yang mustahak mereka itu dengannya akan kutukan daripada Allah azza wa jalla. Wa yata'arraduna li khatril kufri, dan mendatangi mereka bagi bahaya kufur. Orang yang hana ahli ilmu nyai gaknya tugas pupah ibadah, pupah beramal. Ha. Tak beramal je bupah. Tak pergi ke Cairo tak je mantan. Berjumat tak beramal je mantan. Puyang ke pegah dalam ilmu, tak ikuti je mantan. Puyang kena dalam Al-Quran, puyang ke pegah li Nabi, yang ke lewat para ulama, nyai ikuti je mantan. Bek tak tayak kritik dan tayak bahai. Bek tayak bahai, tayak dia yang tak semikir. Nyepakan kecil menan. Dah dali, dah pegah dali, tapi tak ada orang dengar. Ya kan? Dah hayat, dah pegah haju berangka pupih, nyong si itayu. Jadi gabuk mantang. Jadi tanpa pembahasan, terima ngaju ilmu beramal, dan tanya yang hana berkaitan dengan ibadat, nyan hana gerd adab, bruk adab. Ya bahai dia. Ali tak tanya. Kameng leh nak ana mata je tak saya kikah. Bek pajar rencanakan rencana si yang ada yang tanya tak kai. Pada hidup yang dua nak ana mata. Kepu kat tanya leh nak. Ya kan? Si ada je. Ada urusan juga deh. Kari ya bahai tak yang hanai dia. Yang kekan ya bahai. Punah rencana je kerajaan tu. Uro-uro tidak be, be kemana? Be lumo kro tu, bahai yang kira cek dia, bukan bahai luar negeri. Kata lagi yang ngom, buku tiga buku ada empat lah. Yang nak cocok dah bahai ni. Lagi urung kena bahai model si patu urung anaki. Ya, kibar model sepatu yang paling gaya. Akita ingin. Ya. Pudu bahai dah. Pak nenek sohuk. Ya, kalau kita tajuk kat Tuhan, umur kena 80. Ya. Umur 80 dah bahai perawatan. Ya. Salon. Padahal. Dia orang lepas blue potra ada duit chat lah. Ya kan? Kabe humu mentang. Kadai bedai-bedai kau orang ni.
Wa huwa mujibun lil uqubah. Dan ya, itu mewajibkan bagi siksa tidaan. Nyonya tanya yang tidaan ya gara-gara nang bahannya enggak ada kebe-kebeun tu. Dengar bahannya bahaya karena mau kemeng. Hai budi orang buka lebih kemeng. Kata jaga kemeng you mentor. Kami mati kemeng-kemeng nak tu jaga ado dah bahan lain ya nak perle. Nang kebe lebih yo. Ya pilih bupeti baru gepung. Ia pun kecil ada kita orang pilih. Dalam dia dahar-dahar kata sampai kata lah aku pilih. Mana nak beribu ada kita orang pilih. Karena kan hak roh tu. Ya tak tak lah. Ayah pilih pun tak lah. Orang you pilih pun tak lah. Pakat. Kata you pilih. Bawa kaya buat orang buta. Pilih je buat memplang ke Mbak Eroh buat gerembang hari tu dia maka dalam Islam hangga ju hangga bi getanyo dan lakukan sesuatu yang hana layak ukuran roda harus sesuai dengan ukur wa kullu man sa'ala al ilmin ghamidin walam yablu fahmuhu tilkat darjah fahuwa mazmumun. Dan setiap orang yang bertanya daripada ilmu yang dalam, sulit, padahal tidak sampai pahamnya akan demikian derajat, maka dianya itu tercela. Tanya tak ada manyang tentang ilmu yang sulit-sulit, tapi haik tak pahami. Waktu yang dijelaskan haik tak pahami, nyahanan adamnya, tercela. Tanya yang mantang ada yang ik tak faham wate gejelaskan bek berat hat tatu manyang wate gejelaskan ha ik tak faham tak pahami ha bukan lagi banyak Allah Taala nyo pagi duk ile hai ana urusan ka hai ada yang dayangnya Allah ha segolobna alam yo kana Allah. Wate duduk di pegat alamnya, Allah salagi sebelum nalam di. Tempatnya adalah alam. Jadi munyo Allah segolam di pegat alam, segolam di tempat pagi bah. Kibat yang pat tempat Allah, tempatnya alamnya, nyo duduk na. Allah kawai kana. Ino kiban Allah manteng lagi segolongnya nanti. Mengkiban tuman yang kehakian ayu. Ha. Baik tak semikir-semikir kiban ni lah, kiban ni lah. Yang kena lebut dan yang timang motor ngencing takah. Dia nak berat motornya. Tak mencing takah. Maju dah kecil. Eh, guna timang padi kilo kah? Cing takah. Yang menempuk kilo. Habis je kabeh cing-cing. Ya timang atas yang hana hana kemampuan roh. Akai tanya tak gepegak oleh Allah hana gebi kemampuan untuk tatu'oh zat al. Kima yang berharganya yo Allah hana serupa dengan makhluk. Akan yo. Manta bahan pun ya tiap pun yub tepat terhilai kibah ni le. Hana kata oh ikah. Yang penting Allahnya maha kuasa. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah bersifat lagi sifat-sifat yang kagak purno. Lam etika dua. Wah perlu. Nah, okay, yang you mantap. Mahan. Aku tahu-tahu, tercak, terlihat. Kayak pegahal yang medih, kayak pegahal yang menung. Mumang, tak kau. Jadi, atas mumang-mumangnya, baik tak uang-uang, itu yang. Gaya semayam roh ke cuman tu? Baik tak fikir gaya semayam tanya. Hanan tu oh nyangka ke betul. Gaya roh pun maki bahan tu oh. Menyen pegahan tu oh nyangka bangga. Ilung kutu oh. Rupa janggalat. Karena tanya harus tak tepu. Allah hana gebi kemampuan bagi tanya untuk tatu oh. Hakikat Allah.
mudrot bih Nabi tu doa. Nyai roh dalam perut roh Nabi doa tu. Itulah nuk metai. Mudrot Nabi tu doa. Allah tu tak ada nak ayat doa. Ya kan? Pakal dia tak bludur. Sebab tak tepik ke handa. Ha? Pakai gulung tia tengah malam je dia tak corok ke handa. Ijih tak ke malam ke pengu je. Ya, tak jumpa cara berupa apa yang ada je. Mem, pakai menan. Ha. Yang ke, yang di nak tak tengok hai na. Itu yang saya kasih support di siapa bukan dia. Ha. Yang kiban mentang kekuasaan Allah yang hancur ilmu ke dah. Mu tanya mentang tetak eh napahnya ijak ke roi nak tengok. Hai tengah-tengah iron nan tarik napah. Nan teh dan dari napah. Pakai leh dari tarik juga roi. Jadi dari iron dan jerat macam dari tarik malah wate tengah mak tembrak tarik kro. Agak urus silmu. Nah istilah orang meninggal dengan tengah tua dari apa? Pegang tengah ketua dari apa? Anak tua-tua menyobi payah tak jaga kerod dari apa yang? Kok jaya orang meninggal? Tua ke tengah? Yang rencana itu nyok? Ngan akai tanya untuk tarempa iman. Akai tanya untuk tarempa ilmu. Kan untuk ta'uh zat Allah. Zat Allah. Cuma itu kadang-kadang lemah akai. Menurutnya mentang maka kepegat lah ulama etika wapluh maka katori Tuhan mentang. Baik tak kata apa yang temanya ikah. Mumang kentu. Akhirnya temanya nyo pada pakan dipno. Hai, dek no kali dek no, kali-kali pihan je ke? Yo tak tambah dek dek, dia berat. Maka dek no, mana ke tanya, wate tak pegah cara kali-kali yang nak kena ti. Yo kan? Makin bantah bahaya kurang yang, tak kritik yang, pakan dek nak. Peluh kali tepuluh tertuh, pakan menang. Cijelah balung. Hai, yang tepuluh kali tepuluh, kan tertuh. Iran nanti dia, sah kali dua aja. Ini kepo ke kritik waktu dia jelaskan hang itu. Hang itu. Dia turun ke mana yang itu oh tak kali-kali nyo tamah nyo kali je depno. Oh kau tu. Nyo tak jelaskan pekan jumlah depno ba urung kali-kali hanak tu bagi hanak tu tamah pi hanak tu kurang pi hanak tu. Sao kena jelas bagai. Tapi kutu manyang thi. Han mumang. Ini urung-urung pegang memang gaya-gaya mandua memang urung jelas memang ke hang doa jelas urung dia pi memang menanlah ilmu yang sulit so jadi bet demayang ji memang anda sahabat tanyo han tip ilmu nyan sahabat lagi urung buta urung klo ada berayat tak temu tu han tu di baganya ada belaga ada taluki ana duh di bagian. Ya kan? Ha, tanda jelaskan hang doh kalen ni. Fa innahu bil dafa ila ami. Maka sesungguhnya fa innahu bil dafa ilahi ami karena bah sungguhnya seseorang dengan idafah kepadanya yang tidak sanggup itu buta. Karena sesuatu yang sanggup gaknya nyan gekira gaknya urung bu buta urung butanyo be na rencana gene ya kalen kiban bentuk lukisan hang to dan hanapu tak jelas bentuknya ba urung bu buta walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam dan karena demikian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam zarruni ma taraktukum fa inma halaka min man kana qablakum bikasrati su'alihim
wa ikhtilafihim ala anbiyaihim ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan karena demikianlah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan olehmu akan daku, selama aku tinggal akan kamu. Hai beletat kaputanya ketemeng baklong. Ya mana ji ka biarkan lung menteng beletat kata ma katemanya. Ha munyuhana lu tu pegah sapu lung iem bek katemanya. Ha tiji hana ge perintah meno hana ge larang mede nyen bek tu ma bek tak le temanya. Temanya ngatahan hana perle pakan keje menan. Ha pegahin Nabi. Hanya saja binasa orang-orang sebelum kamu, umat-umat awal, bah, dengan tanya mereka itu. Letak pun temanya. Dan berbeda mereka itu di atas para anbiya mereka itu. Apa yang aku tegah akan kamu daripadanya, maka jauhi olehmu akannya. Apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka lakukan olehmu daripadanya. Mana menteng dikap. Batih hana lu pegah sapu, bila tat pun kata mah. Kata mahnya, nyan pupu yang lung yu kapu buat. Pu yang lung tam katingai. Yang lung yu kapu buat ube sanggup. Yang lung tam katingai. Menyo yang wajib, wajib ubut. Menyayang sunat, sunat pun buat. Menyayang lung tamnya nak tak mukruh ya. Mukruh pun buat. Baik letat pun kata ma. Temanya. Karena umat-umat awal binasa, letat pun temanya. Watai temanya, watai pegah duduk dengan air pun buat. Lagi air pegah hati tanya, Yusri lumah. Kenapa je mah? Kata lu, Fas bahu bakarah, kasih lumah itu. Dudai tanya, lu mau kibat? Dari berah, lu mau hai, lu mau lagi ke? Yang lagi yang pakai bat? Sehingga, rap hana li lu mau. Hana lupat amita lu mau dari berah. Karena berat itu mah, berat tak temanya. Puyuh bubuk bubuk je. Bek lepun temanya, ada ke pekerjelah li Nabi pi han mufum. Mesti berat tak kerjelah. Mufum han tapi buat pihak i. Binasa umat awal karena berat tak terima demanya. Karena waktu berat tak demanya berat gepu berat gepu mata mah gepu gepu berat. Waqalu waqala Anas dan berkatalah Anas sa'alanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fa aktharu alaihi wa aghdabuhu. Berkata Anas, bertanya manusia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Bakti ura, sahabat, demayang Pak Nabi. Fa'aktharu alaihi, maka memperbanyak mereka itu di atasnya, atasnya bertanya. Kup jayu demayang, demayang jayu, urungnya pi demayang, urung jih pi demayang. Olehnya hansip tiga demayang, pokok jika letat pur ditanya mbak nak mbak Nabi waqta buhu dan membuat marah mereka itu kan Nabi sehingga Nabi keberikan ke bengih ke Nabi fasadal mimbar maka naik ya Nabi akan mimbar wateka bengih Nabi naik juga dia tu mimbar waqala dan berkata wateka naik tu mimbar saluni tanya olehmu akan aku. Walatas aluni ansyain illa ambak tukumbihi. Dan tidak engkau tanya mereka akan aku daripada sesuatu kecuali aku beritahu akan kamu dengannya. Teka berat dan temannya engkau beri geng ke Nabi. Eh, demi mbak. Buka. Tanya yang inam mandu. Puan perlahan tanya. Puan tanya lunak jauh inam mandu. Keberatan temannya ke Nabi. Kita tanya yang jauh mandu. Faqama ilaihi rajulun maka diri kepada Nabi oleh seorang lelaki bedah juti nanti rolang kawan bedah faqala maka berkata ia seorang lelaki ya Rasulullah
Hai Rasulullah, man abi, siapa bapakku? Nak tu tahu dia bapak gini kan? Hai bapak lu tahu dia. Ya tanya mana bi? Faqala abuka Huzafa. Bapakmu Huzafa. Nyan yakah Huzafa. Mungkin awai ke masa jahiliyah. Kadang-kadang murita purmo tau lako kan. Ya julu hantu tahu ya ahlu. Yakah Huzafa. Watil hijau mana faqama ilahi syabani akhawani, maka berdiri kepadanya dua pemuda saudara keduanya. Jadi kelubut bedah lehnya dua rota anak muda ada aduan bedah lom. Faqala, maka berkata keduanya, ya Rasulullah, man abuna, hai Rasulullah, siapa bapak kami? Hati pun orang jih katamanya kan gejewi Nabi Huzafa, hai bapak kamu sah Rasulullah. Faqala abukum alladhi tad'iyani ilaihi, bapak kedua kamu itulah alladhi yang kau seru kedua kamu kepadanya. Yang bapakkah kah kamu hei mehei uranyo yang ke bapak kah? Ha, kamu hei uranyo yang butui bapak kah? Hai pai pai tu ri duman keturunan kah? Wate ka pega nya ka butui nya urun cik kah yang kamu mehei bapak ke nyenyo? Kontol lain. Ha. Suma kama ilahi rajulun akhar, kemudian berdiri kepadanya lelaki yang lain. Kamu budak. Kamu dah lah ilam tanya ilam pada Nabi. Nabi ke gedung dia mimbar. Faqala ya Rasulullah, afil jannah ana am finnar. Hai Rasulullah, longnya pulang neraka, pulang syurga. Ya, kagak tanya roh ke dalam kenal. Kamu itu mayang. Rasulullah, longnya pulang syurga, pulang neraka. Faqala lah, kan. Bal finnar kahlam neraka. Jauh Nabi kaya tanya. Ya, kaki wala neraka. Kah nak mumpu kuat yang. Hai, jauh Nabi jauh aju kan. Kalau neraka. Hai pun tak tanya nyok jauh bibit itu. Hai tak tun dit. Kau dia kalau lupa galak tak ada buat dah ai tak tun. Gimana tak setak budak, tak setak budak duduk kain dah tun. Agak orang pajak capri ke irang hawa, tak kena tak mama capri duduk. Jari-jari baba. Ya kan? Gak benar akhirnya ni. Hai Kairon yang kena. Hawa ni tak setak-setak, datang duduk kain tun. Nya menanti ya tanya mak Nabi lu pulang neraka pulang syurga. Mu nya begah dalam neraka, Ibu. Enten. Mentih susah mentang mate dalam neraka, nya golam dalam neraka ke lagi dalam neraka tu. Ya kan? Watanya falamara annas ghadba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsaku. Maka manakala melihat manusia akan marah Rasulullah, watenya Rasulullah kamari kada bengih ne. Amsaku, maka tahan mereka itu. Musungap tu menduk badan ke pegang. Long pula neraka, Allah pula juga alam neraka. Habis tu tahu sungap. Mandu mumu ketua Nabi kamari bengih ke. Habak kamu tu mayang. Faqama ilahi Umar radhiyallahu anhu. Maka berdiri kepada Nabi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Duduk bedah tadi nau. Waqala, maka berkata Sayyidina Umar, radina billahi rabba, kami rida dengan Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan dengan Islam agama kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kamu kak rela ya Rasulullah, rela Allah sebagai Tuhan kamu kak kamu terima. Hana lima tanya nyom tanya je. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai na. Faqala, maka ne kuli Nabi. Watele ne budah Saidina Umar ne mutu menan pun ne kuli Nabi. Ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Rahimakallah, memberi rahmat akan kamu oleh Allah. Innaka ma'al
ma'alimta lam wafaq. Basuh kamu apa yang kamu tahu sungguh ditaufikkan. Nyan taufik Allah ke kata apa yang tak tepunya yang tak pegahnya. Pegah di Nabi. Yang kemenan. Wa fil hadis. Dan dalam hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kil wal qal. Wa idha atil mal. Wa kasrati su'al. Dalam sebuah hadis, hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kil dan qal. Kil qalnyo nah, cerita-cerita muru urungnyo pegah, muru urung jih pegah. Pokok jih gaduh cerita, tutunyo tutu jih. Muru urung pegah, pegah jih kan menan, muru pegah menonyo menan. Pokok jih tibuk boleh bahas tahan apa leh tu. Tibuk cerita ceri. Ceritanya cerita je. Pihak apa leh. Wa idha atil mal. Buang-buang harta. Nyutam li Rasulullah. Bah-bah tu pihak bi. Hai pegah abai tahan apa leh. Cerita tahan apa leh. Yang bi yang ke bah-bah tu. Lehnyan bah-bah harta. Pedubik harta bahan apa leh. Tahan apa leh. Lihat wakas rati soal dan banyak bertanya. Lihat apa dia. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushikun nas yatasa'aluna. Hatta yakulu kad khalaqallahu al-khalqa. Faman khalaqallah. Faidha qalu dhalika faqulu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Hatta takhtammu surah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampirlah manusia bertanya mereka itu. Sehingga berkata mereka itu, sungguh menciptakan oleh Allah akan makhluk. Maka siapa yang menciptakan Allah? Kadang-kadang manusia itu mayang. Yang cipta makhluknya tau Allah. Duduk dan makhluk tanya yang cipta Allah tau. Tanya tau yang cipta Allah. Padahal Allah tidak diciptakan. Nyut tanya so cipta makhluk ya na Allah. Tapi baik ya tanya so cipta Allah. Allah kan makhluk. Allah sang pencipta. Sang penciptanya wajib mutanya menan buka faida kalu dari ka menyukai di mana yang teruk kenan maka katakan kul huwallah wahad hingga akhir. Katakan Allah itu yang esa. Allah esa satu-satunya tidak diciptakan. Itu wahdaniyah Allah. Allahu samad Allah tempat dan yang lain itu. Baik ya semiki so cipta Allah yang. Hana cipta oleh Allah. Mangki bancara. Hana payah kat peti mikir. Ya. Ada ke bancara. Hana tahu kena jauh. Ya. Dibantit. Ikut mentang lagi. Yang pegah oleh Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Yang menanya mentang. Sehingga sempurna mereka itu akan surah. Thumma liyan tafulla ahadukum ayasarihi thalathan. Wate kalih menan. Wate kai tanya-tanya lam ati teka ragu-ragu. Kai ragu-ragu. Sehingga kan kibar leh soh cipta oleh Allah. Kibar ni leh menan. Nyan leh baca sekulah Allah wahad. Sehingga habis. Summa liatafulla ahadukum ayasarihi. Leh nyan ludahi sebelah kiri. Salah san leh ke. Nyan tanda tanya ka syaitan kai ganggu ke dah. Kaya sah-sah tu ganggu akidah dah. Nyan. Cara ji leh baca qul huwallahu ahad supaya meludahi atau you pruhan ibabah belahwi daripada kirinya tiga kali wal yasta'iz billahi minasyaitanir rajim kemudian isti'azah dengan Allah daripada syaitan rajim kun kurang a'udzubillahi minasyaitanir rajim lum lidur pada Allah syaitan terkutuknya dan ada yang kat tengah ganggu oleh syaitan. You pro, you dah lega ibabah ke, you melindungkan Allah, ngah Allah baga.
Waqala Jabir, dan berkatalah Jabir, manuzilat ayatul mutala'inin illa likathrati su'al. Tidak diturunkan ayat yang kutuk mengutuk kecuali karena banyak soal. Le ayat ayat kutukan yang diputerli Allah sumber di sebabkan karena le tak terima sehingga ten ayat ne kutuk li Allah. Wa fi qisati Musa wal Khidir alaihi wasalam tambihun alal man'i minas soal. Dan pada kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi salam itu memberitahu di atas mencegah daripada bertanya qabla awan istihqaqi, sebelum masa mustahaknya bertanya. Nyan cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa mantang nyan untuk geperno bagdanyo bele tat pu tu menyang segelom tro hak tu ma temanya. Padahal yang temanyang Nabi Musa, yang tempat temanyang Nabi Khidir. Apa bangai Nabi Musa? Kan tetapi atra yang ditepu oleh Nabi Khidir, han ditepu, han yang ditepu oleh Allah bah Nabi Musa. Baik ya kritik-kritik. Aku kapai, aku bubucok kapai. Yang kapu bubucok kapai. Ya kan? Aku ana mie ka gueng tak ku nya ke pun nepoh ne mie. Padahal kalau janji awai batman namanya. Dia tetot lo. Ha. Sabar. Pu yang lung pu buat bek tu wat hat tu ma. Namanya. Nya nya ka ana wajar nya ana wajar je. Ha, padahal ha be lumen abe tu pu. Irqala ketika berkata Nabi Nabi Khidir, fa ini tamatani fala tasalni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Maka jika engkau ikut akan aku, maka jangan engkau tanya-tanya akan aku daripada sesuatu. Hai Musa, dia iron tetap lu. Tapi carat nah, baik le tak putu mayang, baik benda yang tepu. Pu yang lu bubut tak pu bendanya. Ha. Kecuali nepreh wate lung pegah kerau tu. Im tu. Bet di mayang tu ma. Falamma sa'ala anis safinah angkara alaihi hatta ya tazara. Maka manakala bertanya ia Musa daripada bahtera kapal yang mengingkar ia Musa di atasnya sehingga minta maaf ia Musa dan berkata ya la tu'akhizni bima nasitu. Jangan engkau siksakan aku dengan apa yang aku lupa. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan engkau persempitkan, persulitkan akan aku daripada urusanku yang sulit. Baik ni masak jih, baik ni tutup lung. Jangan tutupi akan lung. Daripada urusan lung yang sulit. Karena wate jak-jak pun kali janji. Nyo bet demaya-demaya. Puyang lu pupu bet dan yang tak. Duda empat kapai, kaga pupu cok kapai. Kalam kapai kau. Kaga kritik Nabi Musa. Yang tu pun nak pulang kapai habis lah urung-urung tu. Pernah je menat. Pakan ke je nak pupu cok kapai. Kalau pegah pun tau. Ambil tu yang tanya. Ya. Hanya ikut lelung. Ha. Hai tu tu banyak. Kerana pemahal le tua. Tua pula. Tak ada pembuat lau. Hai kita lau roh le kita yang lau. Ha. Sehingga sampai ke Nabi Khidir. Hala firaku baini wa baina. Innaka lastatai ma'iyah sabra. Kajut. Orangnya hanjit le bersama. Wadah. Ika iron ha ini sabar ngelu kritik muno kritik mudi protes muno protes mudi kaji pisah ke dua tu ke paya pisah dua ha ini sabar pada dua ke jelaskan ke lumpur karam kapai pakai lumpur pegat rumah anak yatim pakai na lungkoh tak kuat anak mia kejelas nabi yang hana ilmu ba nabi mu muka. Ada yang ditepu oleh Nabi Khidir hantuk ilmu Nabi Musa
Jadi urang hantro ilmu be ya kritik-kritik urang yang lebih ilmu. Ilmu han sambung ai sambung ya. Gejelaskan pihan mu form di. Ikut mentong be le tat putu mayo. Ha? Hanjit daya uku daya timang kebijakan urang yang lebih ilmu ngan pertimbangan tanyo han irempe. Agak bunuh aju. Hantar rempe timbangan moto ngan timbangan taka. Hai kena ka. Hantar tudip kilo moto yang nyudak timang ngan ceng tak. Ceng taka. Numpu salah. Numpu hampai. Falam malam yasbir. Manakala tidak sabar ia Musa. Hatta salah salasan. Sehingga bertanya ia akan tiga kali. Lainnya mata kita menyang si. Kau pegah baik kita menyang si lau. Kok bat hai ke tun mungkin ayam sa hai kap sakai le ule ke te ubut nabi ke kala hadza firaqu baini wa baina sekarang pisah antara aku dan kamu ya eh ku fikir ke ka hai sa nyo hana butoi je hana butoi gaduh ke pasal apa salah lo kabe yang butoi si ka ya aweh ke deh ke ha hai bunau kali lekem ah ti pi ulang set lo ah maah tapi ni yang dekat sana lah. Jauh ni pula hada firaku baini wa bainak. Sekarang pisah antara aku dan kamu. Fasu'alul awam an gawamididdin an a'zamil afat wa huwa minal muthirati lil fitani. Lil fitan. Fayajibu daf'uhum wa man'uhum an dhalik wa khawduhum fi hurufil Qur'an yudahi hala mangkatabal muluka ilaihi kitaban baru sima ilaihi fihi umuran falam yastagil bi syai'in minha wa daya'a zamanahu fi anna qirtas alkitab atiq am hadis fastahaqqa bidzalikal uqubah la mahalata. Maka bertanya orang awam daripada yang sulit-sulit agama itu daripada sebesar-besar bala. Urang yang awam biasa hantip ilmu gaya bahas agama yang dalam, yang sulit, nyobala paling besar. Jadi hanjut daya bahas ilmenyo ba urang yang hanala, naya jik kebala. Sesuaikan mana? Ilmenya ubat. Tapi ubatnya menyuhan sesuai dosis ubat ke urung tuha tapi kerana banyaknya meninggai. Urung tuha tak cuai kerana banyak balai. Ubat. Ubat-ubat sih tapi racun, mati. Menanlah agamanya ubat untuk selamat dunia dan akhirat. Tapi baik salah-salah dosis. Bersesuai. Jadi handiat tak pergi orang carang bahaya mereka pelemah carang roh kebak orang awam. Memanggup. Kepakah mendeng yang sesuai-suai yang kita oh di orangnya. Hakiban mana tak purno atas ke mahasiswa, atas mahasiswa kan banyak tika. Saya juga tak mengatak dah 6 SD pihak saya kan tika kan. Jeh juta purno. Ya, anaknya kakak ya. Mutamah memanggup kau. Menanlah agamanya harus sesuai tingkat tingkatan. Baik ada tingkat ada. Dayak puruh urung tingkat. Tingkat ayu menyanjik kebala ke orangnya. Itu yang pertama sikulah ke doktoran kerana mik tika. Tak apa je. Asal ini aja dah tika temang je. Yang puja ya. Yang tanda palsu ya. Kerana butuh. Menyukurkan umit tika. Kata dia ijazah tika teman. Kedoktoran. Yang tanda sulit. Wahuwa minal musirat lil fitan. Dan dia itu daripada yang mengakibatkan bagi fitnah. Menghasilkan fitnah. Fayajibu daf'uhum. Maka wajib tolak mereka itu.
Yang menyona urung pun pegah-pegah ke urung awam yang kengkeng yang sulit-sulit, ya pegah ke urung umum, yang wajib cegah. Tam dosa. Waman uhum dan cegah mereka itu daripada demikian. Dan menyelami mereka itu pada huruf Al-Quran merupai hal orang yang menulis oleh raja kepadanya akan kitab tulisan atau surat dan meresam baginya padanya beberapa urusan, artinya memerintah dalamnya padi-padi boh urusan, maka tidak sibuk ia dengan sesuatu daripadanya dan menghabiskan zamannya pada bahasungguh kertas kitab itu atik atau hadis, maka mustahaklah dengan demikian akan siksaan, tidak boleh tidak. Jadi begitu urang yang bahai-bahai tentang huruf Al-Quran, tentang ilmu yang dalam-dalam le urang awam nyan saban lagi tiro raja ge kirim surat perintah ke bawahan untuk laksanakan perintah. Tugas pu laksanakan perintah ke ya bari ya periksa nyo kertas suratnyo pu. Pu kertas baru, pu kertas wai yang pu giba model kertas. Nyo tulisannyo ngempelot pu tulis. Hana urusan tanya yang giyu pu lainannya pu buat. Be ya periksa pu kertas, kertas orang ke pu je. Ha? Hakai tanyo ti. Guyu sumayang bu butoi. Tungi sumayang bu butoi. Ya kan? Baca Fatihah bu butoi. Hana urusan ya tanya teh hadis wajib tungi sumayang. Hai pulai hadis ki balai ayat wajib tungi sumayang. Ya hana pu mumang menteng pu buat jule yang kaje punyo kalian ka bereh baru yang murno taje munyo e pi munyo kira-kira re ke mumang hana pu sumayang ju bele bu saleh ju gede. Hana katanya yang tiga ikan hansah katu itu mayang sabahang dan katu oh hadi hadi wajib tu itu mayang hana hana katanya nya asai bu butui lagi guyui nabi pan dengar kagak pegah le ola teh dali hana urusan fakadzalika tadhiul ami hududal quran wastighalahu bi hurufi ahya qadimah am hadisa. Demikian pula menyanyiakan orang awam akan aturan-aturan Al-Quran dan sibuknya dengan hurufnya, adakah dia yang itu kadim atau hadis. Nah, tak orang awam ingin ada yang kuyuh Al-Quran yang buat-buat gaduh gak bahas nyo pu wajib, pu sunat, pu sisat, pu butoi nyo Al-Quran yang pu hadis, pu kadim semayang tan. Nyen taban di puno atau perintah di raja nak laksanakan gaduh gaya periksa pu kertah le yo padi iu mi kertah yo pu model le kertah yo kenyan yang inti inti beramal wa kadzalika sairu sifatillah subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, dan Allah taala yang lebih tahu menalah tentang sifat-sifat Allah. Tanyonyan kage pegak le ulama untuk daturi Allah, nyang ge pemuda ge pegak etika imam plo le itu etika yang. Nyan menteng buta mufum. Nyan menteng buta yakini. Le nyan tabar tak beramal. Ada yang pelik-pelik nyan, nyan bek daya uruh le ge da. Ge tanyo. Pokoknya Allah hanya serupa dengan makhluk. Allah segalumna alam Allah sid kana dan watena alam Allah saban lagi yang kana. Tempatnya makhluk segalumna makhluk Allah sid kana. Segalumna tempat Allah sid kana, berarti Allah hanya berhajat kepada tempat. Nanyu mentang. Wei umang-umang dah tadi. Mengkiban malam agaknya ju. Jangan menyobik kai ragu-ragu dele cerita yang kebuno ju suruh dahwi ju untuk bila ni tak lagi belum lama iman kepada Allah dan Rasul. Yang kai goda cerita giring tanyo berulua iman. Ipa ragu dia. Nyambe tak bermun.
Bet atau mikir tirot, dia punya bit boleh jatuh bagure. Mak gebi arah, arahan mahan ibahu oleh syaitan. Nyahan sibling dan kalian bahapi. Salah-salah, salah minta mahan buat gure salah lah. Wallahu'alam bisawab, bila majum maaf.